Nah, ini dia pala sambung hasil perkawinan silang. Ini buahnya, guys. Itu dia buahnya. Nah, itu dia. Masih pendek. Itu dia buahnya, guys. Iya. Nah. Kita tanya langsung pada ownernya. Oke. Good job. Nah, kira-kira umur palanya ini berapa bulan kira-kira? Oh, ini sudah 3 tahun nang ini, Pak. Langsung berbuah. Dan ini hasilnya pala yang disambung perkawinan silang. Itu dia. Pohonnya masih kecil tapi berbuah langsung. Itu dia buahnya. Nah, kira-kira mudah enggak prosesnya? Mudah sekali, gampang gitu. Gampang di? Gampang. Berapa pohon bisa disambung satu hari? Ya, tergantung dari anu ya, interest yang kita ambil. Ya. Bagus juga di kalau bisa disambung begini, cepat berbuah ya. Dan hasilnya itu memuaskan ya, guys. Itu dia buahnya masih ada. Mantap. Kira-kira pohon cengkeh bisa disambung juga? Bisa pohon cengkeh disambung dengan jambu di batang bawahnya. Oh ya. Ini dia pakarnya, pakar sambung-sambung oleh kalau ini dia, tanya langsung pada ownernya, dia sering menyambungkan apa, pohon apa namanya lagi, pohon jeruk mangga, pokat, banyak pokoknya. Kalau soal persambung-sambungan, tanya pada ownernya, ini jago pro ahli. Di ini kita berada di kebunnya ya. Itu dia. Tanamannya sudah bagus-bagus semua ya. Ini semua pohon palanya di sini proses penyambungan. Nah, itu dia. Itu banyak pohon palanya yang sudah disambung, pohon jeruk disambung semuanya. Oke, sekian dulu dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.